Mang belas-belas angkutan umum kepaksa kudu muter arah di Bandung ngajuk juga kota Cimahi lantaran kawatesanan ku dilarap kena PSBB di jalan Kebon Kopi kota Cimahi poe Jumaah isuk-isuk. Eta pamahing teh dumasar kana Permenhub nomor 25 tahun 2020 ngeunaan pengendalian transportasi salila mangsa mudik di nararaga nyinglar sumebarna COVID-19. Tim gabungan Satgas Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Kota Cimahi sarita ngereunkeun sejumlah angkutan umum pikeun muter balik di Jalan Kebon Kopi Cimahi. Eta para supir angkutan umum teh dipahing nambangan tur tangalan toka Kota Cimahi timimiti poe Jumaah atau poe katilu prak-prakan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Supir rea anu geus kapalang mawa panumpang kudu muter balik di Bandung Barat kitu deui ti Kota Bandung. Tim Satgas ngalakonan eta ketak dumasar kana Permenhub nomor 25 tahun 2020 ngeunaan pengendalian transportasi salila mangsa mudik. Dina rarga nyinglar sumebarna COVID-19 anu dilarapkeun ti mimiti tanggal 24 April 2020 ukituna pihakna ngeureunkeun operasional angkutan. Dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah bahwa transportasi darat termasuk salah satunya angkot itu harus berhenti sebagai upaya penanganan COVID, penyebaran COVID-19 ini. Untuk Kota Cimahi sendiri ada ruas jalan utama yang jumlah angkutan-angkutannya banyak, yaitu Jalan Nasional Amir Mahmudini. Dan hari ini kita sudah melaksanakan tahap awal untuk sosialisasi ini. Dan insya Allah sebagai kompensasi dari pemberhentian angkot ini, pemerintah kota sudah menyiapkan bantuan sosial untuk para pengemudi yang mudah-mudahan bisa disampaikan atau diberikan kepada pengemudi angkot dalam waktu dekat. Satu tas sejumlah yang supir angkot protes lantaran kurangna sosialisasi, Dinas Perhubungan Kota Cimahi jeung Satlantas Polres Cimahi ngijinan angkot nambangan kawas Sasari dina poe eta. Hari ketiga ini tidak ada, semua sudah menggunakan masker. Artinya itu yang berbeda alamat, kami langsung berikan himbauan agar untuk tidak bergoncengan. Untuk teguran kita sudah siapkan, namun nanti akan digunakan hari keempat. Tapi kapoe katilu praprakan PSBB di wewengkon Bandung Raya kaasup Kota Cimahi, patalimarga tembong lenglang batan samemehna. Sanajan masih aya warga anu teu make masker tapi jumlah nu ngarempak ngurangan batan poe samemehna. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.